Laporan sukan berasipat Piala Suzuki AFF, Pertahanan Negara Fadli Shas mohon maaf seandainya dia menjadi punca kekalahan skuad negara dan berjanji akan beraksi lebih baik sekiranya diturunkan pada separuh akhir kedua Sabtu ini. Fadli Shas yang tiba bersama skuad negara pada petang Khamis akui kecewa dengan gawang negara dibolosi dengan dua gol sekaligus memberi bekalan selesa buat Thailand. Tegas pertahanan JDT itu, tindakannya menjatuhkan lawan hingga menghadiahkan tendangan penalti adalah tidak disengajakan dan Fadli mengharapkan pemain lebih baik akan dijemakan di Bukit Jalil. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan minta maaf mungkin kesilapan saya skuad Malaysia kalah 2-0 itu maksudnya mencakap bukan disengajakan lah. Benda terjadi dengan spontan apa semua, tak tahu, saya minta maaf. Sementara itu, pemain sayap negara Amri Yahya janjikan kebangkitan pada Sabtu ini kerana dia percaya semangat juang ketika menewaskan Vietnam di Hanoi mampu dijemakan kembali rakan sepasukan. Okey, semalamnya game kita lupakan, kita kena buat yang barulah sebab ni ada game terakhir untuk national team kita dan saya harap akan bagi yang terbaik dan kalau boleh memang kita nak gol awal lah, dapat sendiri.